Ah, di sini kan banyakannya orang Sunda. Iya ya, dong. Enak ngomong bahasa Sunda. Gampang. Oke. Okay. Kunaon eta kadito? Kemana? Merosot. Merosot, Pak. Oh, merosot. Merosot. Oh. Oh, satu. Ketinggian. Oh, ketinggian. Selangannya aja. Iya. Yeah. Tadi pas masuk gua kira cipung. Iya. Minum. Bareng-bareng lah. Bareng. Nih hadiah kado. Asik. Dari Pak Andre. Ram. Asik Ram. Lihat Pak unboxnya. Ya. Datang di Ening Ngobras. Diganti sekarang Ngobras, ngobrong bareng Anton dan Sule. Ambung ah. Enggak mau. Mung kumaha eta geus pas? Enggak mau. Pas. Pasna di mana coba? Ngobras bareng ngobrol bareng Anton dan Sule. Tuh, mungun. Kia nungunan mah, ngobras. Pan ngobras. Lain kuna naon, urang namun misalkan ia ngehos. Ya. Manya urang jeng manuk celepuk. Ya mohek, Pak. Kamu di sini sebagai apa? Co-host. Hah? Co-host. Justru saya di sini tuh jadi co-host. Wah, oh berarti saya host. Bukan. Masa bukan? Aya deui hostna. Geus ieu padahal duaan pas. Mung buk maneh nurutan urang koneng. Pan bapak teh koneng diganti ku ieu koneng. Enggak, malam ini tuh saya jadi co-host dan hostnya itu ada. Udah ada. Host yang profesional. Saya juga udah profesional. Coba kalau memang profesional sebagai host. Oke, baiklah. Bertemu lagi bersama saya Anton Nabok yang sudah tidak mampu membuka lagi di acara Ngobras. Ngobrol sarang Anton Sule. Pak, acara lagi dia gerak. Nah. Cara paleun ke dia. Apaleun? Ya apaleun kasih ode dulu sih. Ai host mah kudu bisa ngehost, kudu bisa nyanyi. Oh, kudu bisa nari. Kudu bisa main alat musik, kudu bisa segala bisa. Bisa. Bisa nari henteu? Nari bisa. Coba tarian naon? Bebas, terserah Mang Anton. Jaipongan. Nah, jaipongan. Yo. Ayeuna nyanyi. Ya. Mik. Dudun. Oke. Baiklah, saya akan menyanyikan sebuah lagu dari legend kita Ebit Kade. Oke. Kuruna. Urang hostna. Bisa host. Oke. Tes. Kita tampiling. Tampilkah? Oh. Tampilkan, Oh iya. Tentang tamu ditampili. Kita tampilkan, inilah artis dari ibu kota. Si Anton, ya Anton. Dengan ahun atuh.
Meja kena ayah Ebit G.A.D. Oh iya. Kita tampilkan, inilah dia. Ebit G.A.B.C.D. Deh hungkus. Dong nebikin K.A.D. atuh. Untuk K.B? Untuk. Okay. Nggak lupa tekap. Megi Jet. Ebit G.A.D. Wah, bagus. Ancah. Kan nyanyi. Oke, saya akan menyanyikan sebuah lagu Elegi Esok Hari. Oke. Izinkanlah ku kecil. Kamu mah gak perlu tepuk tangan. Yang tepuk tangan penonton. Oh. Kamu mah babaung aja. Udah ajang. Oh, kamu mah nyanyi terusin. Ya, karena saya udah lama tidak ada yang tepuk tangan nih. Itu di tepuk tangan. Oke, silakan tepuk tangan. Izinkanlah. Di dalam angin balonku ada lima. Lupa warnanya hijau, kuning, kelabu, meletus balon hijau antahar. Masa balon meleduk dahar? Kurang barang dahar itu. Kurang datang kali tadi beda daharku Bu Ida. Terus kenapa lagu Ebit nyanyinya balonku? Karena banyak anak-anak, Pak. Oh, Ebit versi anak-anak. Anak-anak. Kalau Ebit versi Arab bisa? Hah? Versi Arab. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu. Merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau. Astagfirullahaladzim. Saya can pernah ningali nyanyi ya. Terus istighfar. Hah? Nah abad istighfar. Orang Islam apa? Untung boro balon nutrik di tajung setik. Astagfirullahaladzim. Kok punya balon tarik? Beda, untuk kabeh gitu. Pak Mus mun kia begitu. Beda tukang roti. Tukang roti ke sarua. Roti. Roti. Aya batu. Aya batu. Kicrek. Aduh Gusti. Tapi tetap Mang Anton tidak diterima sebagai co-host. Aduh, kumaha bang. Karena di sini saya sebagai co-host. Co-host? Karena saya punya hostnya yang baru saat ini. Mana hostnya yang baru, Pak? Kita panggilkan host Ngobras malam hari ini. Silakan. Haji Malih, lu pernah lihat lu. Lu gak kenal sama dia? Masa gak kenal dia? Bolot. Kotor nih. Lu juga kotor. Ini kotor. Hah? Kotor. Emang lu gak bisa gua gitu? Gua bersihin bukan maksudnya. Ya gua juga bersihin lu. Yeah. Ini. Iya. Aduh. Malah berantem. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu sebagai host. Oh ini host. Sebagai host. Oke. Sekarang. Sasunda dong. Ah, gampang masih Sunda mah. Yeah.
Ah, di sini kan banyakannya orang Sunda. Iya ya, dong. Enak ngomong bahasa Sunda. Gampang. Oke. Okay. Seserian weh. Kunaon eta ka ditu? Kemana? Eh. Re. Tadi jam sabaraha ka dia? Hah? Jam sabaraha ka dia? Tilu. Oh, jam tilu. Dugi ka dia tebus sabaraha? Kabogoh wae. Jam saha ka dia? Maha? Jam saha ka dia? Ente. Sorangan. Sorangan. Oh, sorangan. Gua mah 2 tahun di Subang. Oh, 2 tahun. Oh, ngapain di Subang 2 tahun? Nyasar gua di mana gua. Oh, jadi kan dia sorangan. Sorangan. Oh, sorangan. Sorangan. Ente jeung sasaha. Mana? Ente jeung sasaha ente. Ente. Sorangan we. Sorangan we. Pamajikan teu dibawa. Pamajikan. Ya. Pamajikan apa sih? Ya, jadi penampilan sekarang ganteng. Oh iya. Penampilannya sekarang begini, ganteng, ya. Emang gitu. Ya. Gitu. Pamajikan tuh penampilan. Nah, ya, penampilan. Baru tahu gua. Cenah mah jeung ayeuna cenah mah nurutan uing rek jadi ngeusan. Iya, iya. Rek ngeusan cenah pamajikan. Uing. Ngeusan, ngeusan. Ngeusan. Si. Berarti dia kurang paham. Kurang paham. Sekarang gini aja, gua kasih tahu. Baraya ngobras sadayana. Nah. Oh, yeah. Bantuin gua ya. Baraya ngobras sadayana. Baraya ngobras sadayana. Tepangkeun. Tepangkeun. Sim kuring. Sim kuring. Hileud peuteuy. Hileud peuteuy. Oke. Mantap. Mantap. Lu memperkenalkan bahwa baraya ngobras, nih ada orang ganteng nih. Oh. Gitu. Hileud peuteuy itu ganteng. Iya, hileud peuteuy. Mulai sekarang panggil saya Andre Hileud Peuteuy. Iya. Itu mantap kan? Mantap banget. Mantap. Aduh, rame banget ya, Sul. Alhamdulillah, ini rame banget karena ada Pak Andre di sini jadi rame nih. Betul. Ya, karena gua host. Ya, berarti gua memimpin acara. Buka acara dong. Okay. Memorian dong. Memorian ya. Kalau sekarang kan lu ngurus pasukan. Iya. Udah enggak nge-host. Iya, iya, iya. Nah, sekarang lu nge-host di sini. Oke. Okay. Ya. Bukan host gitu. Lu bukan jadi soang. Lu nge-host bawa acara. Oh, ini MC. MC. Master of Ceremony. Oke, okay, kalau gitu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah saya akan membangun kota Subang ini menjadi lebih baik. Saya akan mensejahterakan masyarakat yang ada di sini. Saya akan memperbaiki jalanan-jalanan yang rusak. Pak, ya. Bapak kan udah gagal. Ngapain Bapak orasi? Ya, waktu itu kan gagal di Tangsel, siapa tahu di sini. Jangan ngomongin jalan rusak, dari dulu juga rusak. Oh iya. Waduh, harus dibenerin nih, Bang. Ah, enggak usah, nunggu nanti pada dijadi gubernur aja. Wah. Oke, Su. Ngapain duduk sini dulu, buka acara dulu. Bos, oke. Malam ini kita ketemu lagi. Di acara Ngobras. Bintang tamu, panggil. Oh iya. Ngobrol bareng. Nggak ada bintang tamu lu. Hah? Bukan lu bintang tamunya. Lu dari sini, di sini terus, nggak pulang-pulang, ngapain di mari? Oh ini bukan bintang tamunya? Bukan. Tuh ngapain pakai jas? Kohos nggak jadi. Bintang tamu berarti? Enggak bintang tamu. Ada beda lagi yang lain. Terus ngapain dipanggil sini? Ya siapa yang manggil lu? Bener, kalau nggak dipanggil ngapain kemari? Kalau Sule sama Andre, yeah. Anton sama Ohang. Ya, buka lagi sih. Iya, iya. Kalau ngobras kan ngobrol bareng Andre Sule. Iya. Yeah. Kalau misalnya ini acara gua doang sendiri, berarti ngobra. Ngobra? Ngobra. Ngobrol bareng? Kutang ngobrol dong. Ngobrol bareng Andre. Kutang. Bukan bra kutang, iya. singkatan. Iya. Ngobra. Ya, ngobor bareng Andre. Ah. Bukan ngobor, kalau ngobor ngobor belut. Ngobrol bareng Andre. Iya, karena coba gua sendiri. Iya, sendiri. Oh, lu mau sendiri? Enggak, kalau. Kalau. Terus, nah kalau misalnya lu sama gua enggak jadi host. Enggak jadi host jadinya? Jadi ngobor. Ngobor. Kok ngobor? Kita ketemu di acara. Ngobor. Enggak enak kan? Enggak enak. Makanya harus berdua. Lo iya kan begitu tadi juga. Lah iya. Kemana? Kita ketemu lagi di acara Ngobras. Ngobrol bareng Andre dan Sule. Enggak gitu.
Kita bilangnya kita ketemu lagi dalam acara Ini Ngobras. Nah, mereka baru bilang ngobrol bareng Andre Sule. Oh, kayak ini talk show dulu. Iya. Ini talk show dulu. Kan sekarang udah ada yang beli TV-nya. Iya. Udah enggak itu lagi sekarang namanya. Sekarang namanya udah beda. Iya, sekarang udah sinetron semua. Sinetron semua isinya tuh. Oke, kita ketemu lagi di Ini Ngobras. Ngobrol bareng. Ya, acara kayak begini harus disering-seringin, Le. Loh, emang malah setiap malam Minggu gitu ya? Iya, lu nya aja. Kemarin iya, kan enggak datang, sekarang baru datang. Iya, kemarin anak gua ulang tahun. Iya, selamat ulang tahun buat anaknya. Terima kasih. Iya. Happy birthday to you. Nah, hari ini sebetulnya ibu ini juga ulang tahun, makanya saya kemari. Serius ini ibu ini. Ulang tahun. Ulang tahun ini. Enggak. Ulang tahun. Hah? Ulang tahun. Enggak, dia enggak. Ulang tahun. Kok lu maksa? Enggak, ulang tahun. Enggak. Tadi gue liat tiup lilin di situ. Yang dia pegang bukan lilin. Apa itu? Bujur hayam. Oke. Ketemu lagi dengan saya, Sule Tiang Listrik. Dan saya, Andre Steger. Nah, kita berjumpa lagi di Ini Ngobras! Keren. Ya udah. Kameranya bagus. Oh iyalah. Keren banget. Iyalah. Ini enggak main-main nih, serius ini. Lah iya, memang serius lah. Luar biasa ini. Lu nya aja yang main-main. Ini sponsornya juga hebat banget ya. Belum ada. Itu motor. Motor gua. Gila nih, baju sponsor. Baju gua juga. Ini belum ada sponsor. Nah, kalau SL Media iya, sponsor tunggal SL Media. Gak apa-apa lah, awalnya memang kita sponsor sendiri. Nanti lama-lama begitu orang nonton, baru... Ada. Baru sendiri lagi, gitu. Ya ada dong. Ada, kita doain ya ibu-ibu ya. Amin. Dan banyak sponsornya. Dia ngapain dia? Masih di sini aja, pulang sana. Jahit, Pak. Jahit. Buat tambahan lah. Oke, malam ini Ngobras akan kedatangan konten kreator asal Ciamis yang menginspirasi dengan konten bakti sosialnya. Kita langsung sambut saja, inilah dia, Ncep Bilal dan Waipan! Waipan, sehat Waipan! Halo Waipan. Waipan kayak lagunya itu ya, Raja. Yang mana? Waipan. Waipan. Dararam. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang kontennya, kami akan mempersilahkan sepatah dua patah kata, kata sambutan dari Waipan. Merosot. Oh, merosot. Merosot. Satu. Oh, ketinggian. Selananya aja. Ya. Oke. Waipan mau sambutan dulu untuk para yang Ngobras. Wah, kita harus pidato dulu sambutan nih sama penonton semua. Ya. Ikutin chat ya. Lihat ke sana. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipan. Bukan. Di sini saya mau. Saya mau. Menghibur Bun. Kalian semua. Buanya. Lanjut. Malu, sama Andre. Lagi, sambutannya belum beres. Masih banyak tuh penonton, ayo. Sambutan. Teman-teman semua. Buanya. Ipan. Bun. Orang ganteng. Ganteng. Banyak mama. 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 Maaf. Ya. Ini lagi ini. Lagi pidato, Pak. Lagi pidato. Ya. Oh iya, Pak. Pidato. Pidato. Emang lu kata dia lagi manggil teman-temannya. Nah, ini kan yang nonton ini banyak nih dari luar negeri juga. Ini tugas Pak Andre untuk mengartikan. Artikan. Pak Andre artikan. Artiin. Artiin. Yang bisa dicapin sama Ipan. Bahasa luar. Hah? Ems Bowman Stisman. Untuk life. Ah. Ini bukan tonight. Untuk life. Ini semua memang. Ken. Bukan. Ya. Berasa ke
ayahnya, sama. Iya, kayak ayahnya. Ini siapa? Wi. Ini siapa? Andre. Aki. Hah? Aki. Ya. Andre. Andre. Siapa? Age. Age. Andre. Lu Age ase gelebug. Iya. Tadi pas masuk gua kira cipung. Cipung rapi. Bukan. Lah bubu, Pak. Oke. Iya, iya, ya. Waipan mau sambutan lagi buat Mariam Beras? Mau? Oke, bahasa Cina ya. Waipan, biar keren kayak Sule, pakai jas dong. Wah. Benar. Iya. Biar biar pas gitu, pasang. Aku tahu gerah lu mah. Waipan, Waipan. Pakai. Tepuk tangan buat Waipan. Ya, duduk Waipan, sini kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol, Ji. Ayo. Waipan, duduk Waipan. Di sini. Oh, di sini. Nah. Iya, duduk. Ya. Waipan. Waipan ini nama asli siapa? Ipan. Ipan. Ya. Asli itu. Ya. Enggak ada nama panjangnya. Ipan Sutisna itu enggak ada? Ipan Taulani enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Oh. Siapa namanya? Siapa? Ipan. Ipan Ahmad. Enggak, dia ngomong Ipan doang, Ipan Ahmad. Kan udah beres itu Merapi Ahmad. Aslinya orang mana, Ipan? Hitut. Hah? Hitut? Garut. Garut. Di Garut. Aslinya Garut? Iya. Oh, bukan Ciamis? Ciamis tinggal sama Encep. Ciamis. Ciamis juga? Iya. Oh. Tapi kan katanya Waipan lama di Bekasi. Iya. Iya. Terus sebenarnya orang mana? Bekasi apa Garut? Garut. Oh, Garut. Nih mohon maaf nih Waipan. Banyak pertanyaan dari Baraya Ngobras. Waipan sekarang ini umurnya berapa? 36. 36, Bu. Masa sih? Iya, 36. Baru ulang tahun kemarin ya? Iya. Dikerjain? Iya. Oh, marah enggak dikerjain? Enggak. Enggak. Selalu happy ya Waipan ya. 36 ya. Ya ampun, saya kira tadi 45. Oke. Kalau orang kalau ya namanya kan saya enggak tahu. Iya. Cep Bilal ya? Cep Iwo, Cep Bilal awal ketemu sama Waipan di mana? Awalnya waktu itu saya nge-vlog ke kampungnya Waipan. Nge-vlog? Iya. Oh ini konten kreator aja? Iya, kreator sosial. Gitu. Kreator sosial. Jadi dulu Waipan sempat viral di upload sama tetangganya di media sosial. Jadi saya waktu itu tertarik pas dengar Waipan ini usianya ternyata udah 10 gitu kan. Oke. Okay. Nah akhirnya kesana waktu itu nge-vlog sekali dua kali. Pas kedua kalinya dia mau ikut ke saya ke Ciamis. Akhirnya dibawalah ke Ciamis. Bawa ke Ciamis. Ya, ternyata betah sampai sekarang. Sampai sekarang betah di Ciamis. Nah terus waktu itu diantar lagi pulang. Pas pulang lagi tetap nunggu-nungguin saya. Disimpan dulu kan di Garut ya. Disimpan itu, di mana? Di rumahnya. Nah setiap hari nanyain, Encep mana ya Encep gak kesini-kesini gitu. Nah, akhirnya dibawa lagi ketiga kali sampai sekarang gak mau pulang. Oh, sampai sekarang gak mau pulang. Kenapa betah ya di Ciamis betah? Iya, betah. Tadi katanya di Garut, kok sekarang udah ada di Ciamis? Iya, di Ciamis betah. Hah? Apa katanya? Di Ciamis juga betah. Oh, di Ciamis juga betah. Kalau di Garut, lahir. Lahir di Garut, lama di Ciamis. Oh, gitu. Tapi katanya sempat ada tawaran main film ke Jepang. Oh. Ternyata bener gak? Iya. Kapan? Gak ada kan Cep mah, gak? Ke Jepang, Subang bukan Bang. Jepang.
Subang. 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 Oh, kedengarannya Jepang. Subang, bukan Jepang. Waktu itu respon keluarga bagaimana tuh? Respon keluarga sih bersyukur lah karena beliau itu bisa diangkat, terus bisa berkembang, dan juga terutama bisa dimanusiakan lah gitu ya. Dalam artian selama ini saya bawa itu kan lebih mengembangkan namanya Wak Ipan langsung gitu kan. Mulai kita buatkan platformnya, akun-akunnya seperti Facebook, TikTok, dan Instagram kita buatkan. Jadi benar-benar nge-branding Wak Ipan. Kalau pihak keluarga sih oke aja dan pihak keluarga aja ya. Support gitu. Ya, tapi mohon maaf Cep Bilal, ini kan pro kontra ya. Ada juga netizen-netizen yang berasumsi bahwa Cep Bilal ini mengeksploitasi Wak Ipan. Bagaimana tanggapannya Cep Bilal? Ya kalau bagi saya sih itu hak setiap orang ya. Cuman di sini saya menekankan tidak ada unsur kesana karena lebih berbicara tentang manusia yang memanusiakan manusia. Karena mohon maaf selama ini mungkin saya lihat Wak Ipan itu kalau di kampungnya mainnya paling sama kucing, teman-temannya. Iya waktu itu Incep lihat bang main kucing gini-gini. Nah iya ngaku tuh. Kucing. Ya kucing ya. Nah akhirnya. Ya. Wak Ipan. Wak Ipan. Sule mau tanya. Incep Bilal ini baik gak? Baik. Baik. Baik ya. Udah pernah ngasih apa? Ditanya. Masa lihat Incep? Udah pernah dikasih apa? Duit. Selain makan gitu. Duit. Dikasih juga? Belum. Belum. Kan Wak Ipan duitnya kan ditabungin buat Mbak Umroh ya? Oh, berarti bukan belum, udah. Oh, hayang leuwih. Jadi uangnya ditabungin, untuk Umroh emaknya. Oh, emaknya. Amin. Sempat video callan sama emaknya, Ipan kamu pulang, emak kangen. Ntar dulu Ipan kamu pulang, Ipan lagi kerja. Kan emak mau umroh. Uish, Masya Allah. Umroh. Wah Ipan mau umroh juga nanti. Iya. Umroh, amin, amin, amin. Amin. Doain nanti ya. Iya. 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 Kemarin. Wak Ipan, kemarin katanya dapat mainan waktu ulang tahun. Ya. Dikasih kado. Dikasih kado. Dari mana? Caca. Dari mana? Apa? Caca. Mama Caca. Oh, Mama Caca. Jangan gemet. Oh, pakai remote. Mama Caca itu siapa Bilal? Ya, followers lah yang oh, followers. Sering bareng live di TikTok. Oke. Okay. Live di TikTok. Iya. Nah, Wak Ipan itu yang dipengenin Wak Ipan di ulang tahun ini, Wak Ipan pengen apa? Gang. Pengen drum. Pengen drum. Beneran mau drum? Mau. Udah ada yang ngasih? Belum. Belum? Belum ada. Ada? Ada. Yaudah ambil. Bentar ya. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya punya drum. Lagi. Aduh. Kasih jurus dulu penonton. Jurus. Kasih jurus. Ya. Di sini dong, Wak Ipan di sini. Kasih dulu, jurus. Nyalain dulu, nyalain dulu, nyalain dulu. Nih hadiah kado. Asik, asik. Dari Pak Andre. Ram. Ram. Asik Ram. Lihat Pak unboxing. Ya, tuh. Transparan ini. Bu, bagus. Bagus bu. Ini Pak. Cek dulu Pak, cek dulu. Ini susah tuh. Oh ya ini. Kursinya. Ah, kursinya nih. Kursi Pak, duduk. Kursi duduk. Nah, duduk dulu Pak. Bim, ada bunyinya. Ini ada bunyi. Nih, lihat. Lihat dulu. Tuh. Nah. Heh. Ada. Cobain dulu. Ini lihat dulu. Lihat dulu. Lihat. Takol. Tuh. Nah.
Loh. Kurang atas. Kurang atas. Kurang atas. Kurang atas. Kurang kencang. Nengkrong. Kan ada. Kayaknya ini. Duk-duk-duk-duk-duk-duknya. Bukan, duk-duk. Duk-duk. Jadi seneng nggak? Waipan seneng nggak? Seneng nggak? Waipan seneng nggak lihat drumnya? Seneng lihat drumnya ya. Emang ada drumnya? Nggak ada. Tapi Waipan pengen drum. Ya. Yakin benar pengen drum. Nanti minggu depan Om Sule anterin ke Ciamis. Om Sule kasih drum elektrik buat Waipan. Ya, itu juga nunggu transferan dari Andre. Beres, gampang. Kalau ya, drum patungan lah, ya. Iya, boleh. Lu transfer ke gua, gua yang nganterin drumnya. Kapan patungannya begitu bang? Gua transfer doang. Kalau transfer tuh 50-50, 50-50. Oh ya udah, pipi-pipi. Kan harga drum itu kurang lebih kalau yang bagus itu 30 juta. Nah, berarti gua yang 10, lu 20. Pipi-pipi lah. 50-50 enggak 10-20 dong hitungannya. Ah ya udah kalau enggak mau segitu. 50-50 itu gua 30, lu kosong. Ah itu udah. Ya. Ya itu mah lu beliin sendiri lah. Enggak, tapi ini ya beneran nanti aku kirim karena aku kebetulan punya drum elektrik. Ya. Baru dipakai 3 kali ya, dan enggak dipakai. Oh, udah kasih ya. Nanti aku kasih ya. 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 Tapi lu yang bayarin ke gua. Ya, nanti gua ya bayarin. Gua lagi aja. Nah, karena Waipan udah dikasih drum, nanti tinggal dianterin. Waipan katanya sekarang mau ngasih puisi. Wah, buat lu. Waduh, terima kasih Waipan. Silakan. Silakan Waipan. Musik itu. Puisi. 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 Itu kan mau dikasih drum. Kayaknya dia juga bingung. Puisi. Puisi. Pan, puisi yang itu Waipan. Puisi, puisi. Kau, puisi ya, kau judulnya engkau, kau. Yang engkau itu yang engkau. Yang judulnya engkau. Engkau. Musi. Nah. Yuk. Lihat ke penonton. Kemudian. Iya. Hah? Oke. Ini asap. Kau. Bagaikan. Rembulan. Rembulan. Di kegelapan malam. Kegelapan. Aku. Mencintaimu. Kayamu. Mama. Kau. Waipan. Saya puisi sendiri aja lah. Pak, Encep bilang suka ngasih jajan nggak ke Waipan? Suka. Hah? Suka. Suka apa enggak? Suka. Suka. Oh, jajannya biasanya jajan apa? Jajan. Hah? Ciki. Ciki, terus? Minuman. 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 Oh, minuman. Kalau dikasih uang sama Cep bilang, jangan main slot ya. Enggak. Ya, jangan. Karena yang udah-udah juga hancur hidupnya. Ya ini mah beneran. Iya. Beneran, enggak boleh, enggak boleh. Emang ada ya, enggak ada nih? Hah? Emang ada ya? Banyak. Banyak ya. Banyak. Punya duit dikit pakai main slot. Iya. Lama-lama ngutang. Habis ngutang duitnya habis. Sengsara udah enggak ada menang dari judi. Iya. Tuh. Jadi ini saya kasih tahu, saya punya teman dia kerjanya di Malaysia, Ji. Sama di Singapura. Jadi permainan slot itu penipuan. Jadi dikasih menang sekali, beribu-ribu dikasih kalah. Awalnya disenengin dulu ya? Awalnya disenengin dulu. Jadi jangan percaya sama judi slot ya. Iya. Tapi ini mau nanya sama Encep Bilal. Apa alasannya Encep Bilal mau ngurusin Waipan? Emang dia gemuk dikurusin? Bukan, maksudnya bukan badan kurus. Ngurusin tuh kayak apa ya? Ngerawat. Ngerawat? Oh, ngerawat. Emang sakit ya dirawat? Bukan. Kalau orang ngerawat kan gak pasti sakit. Oh gitu. Sehat juga harus dirawat. Tapi kan biasanya, kamu kok ada di rumah sakit? Lagi dirawat, kan gitu. Maksudnya gini, kenapa Waipan gitu? Ya. Udah ngerti maksud saya kan? Ngerti. Nah, udah itu aja. Ya, yang pertama sih saya sayang sama beliau. Sayang ya? Ya, terus beliau adalah orang spesial buat saya dan juga memang biar nantinya kedepannya ada bekal untuk beliau dan juga untuk
orang tuanya, karena orang tuanya juga sakit-sakitan jadi invest aja buat beliau, karena sejatinya apa yang kita bawa ketika kita meninggal adalah kebaikan-kebaikan amal-amal kita ya. Ya jadi di luaran sana, boleh tepuk tangan Ibu. Jadi Ndek, di luaran sana oknum-oknum netizen menuduh bahwa Bilal ini pertama mengeksploitasi, kedua uangnya nggak dikasih, terus ya seperti ibaratnya dia dipekerjakan tapi tidak ada imbalan. Ada imbalan. Padahal niat Bilal ini benar-benar mau mengurus Waipan, dan Waipannya juga mau, Waipannya juga tidak mau kemana-mana, yang akhirnya Bilal tetap mengurus Waipan sampai Waipan sukses ya. Gitu. Dan semua kan perlu proses ya Kang ya. Betul. Enggak ada instan. Sekarang viral itu jadi uang, ada proses, ada di mana tahap demi tahap, nge-branding dulu Waipan, bertemukan lagi sama orang-orang baru sehingga ada relasi mungkin di situ. Karena ya di dunia entertain seperti ini kan orang nyangkanya oh viral nih pasti dapat uang, enggak gitu. Belum tentu ya. Belum tentu. Dan Waipan sekarang katanya punya Facebook sendiri ya? Iya. Namanya apa? Namanya apa? Waipan Real. Nah, tuh buat semuanya jangan lupa untuk di-follow Facebook-nya. Waipan Real. Waipan katanya bisa nyanyi. Nyanyi. Bisa? Coba dong. Depan penyanyi nih. Kehilangan Roma. Lagu kehilangan. Oh, kalau sudah bahwa kehadirannya. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Berat aku rasa ini besok kalau ada, kalau Blackpink ada yang keluar personilnya bisa gantiin. Blackpink kan perempuan. Iya. Apa sih? Mang Anton katanya mau nanya buat Waipan sama Cep Bilal. Ya. Ya, Anton di sini. Sini Mang Anton. Ya. Anton mau nanya. Waipan. Apa kau? Hah? Apa? Waipan. Apa? Waipan. Cita-cita ke depan apa, Waipan? Cita-cita apa? Jadi apa? Cita-cita buci. Paraji. Paparaji. Polisi. 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 Bisa jadi polisi? Bisa. Ayo coba. Baris. 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 Ntar dulu, ini bilang Gio. Anu benar, Mantan. Benar. Salah. Benar, Mantan. Komandannya. Komandan. Ini komandannya. Komandan. Siap, bro. Get. Nen, nyun, Get. Nen, get. Get. Nen, get. 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 Bener maneh tadi mendingan. Tepuk tangan. Ya. Cepila, ya. Selain konten sosial, konten apa lagi? Ya konten komedi sih, lebih ngurus Waipan sekarang, konsep-konsep untuk Waipan. Sesekali juga in-frame sama saya, karena kan di-brandingin dulu sekarang Waipan melalui akun saya juga, terus kolaborasi juga sama teman-teman yang ada di Ciamis gitu untuk konten komedi ya, Waipan. Nah. Andre tahu isi sendiri ya. Taulani. Oh iya. Andre Taulani. Tiba-tiba tahu isi gua. Bagaimana tanggapan Andre tentang Bilal mengadopsi lah ibaratnya ya. Begini. Waipan. Masa depan seseorang itu tidak ada yang tahu. Betul. Kita tidak akan bisa mendapatkan jawaban dari sebuah masa depan apabila kita tidak mencobanya. Betul. Dan jangan jadikan Ipan seperti ini menjadi sebuah kekurangan. Ya. Ucok Baba bisa berhasil. Betul. Ipan nanti saya kenalin sama Ucok Baba. Ya. Ucok Baba itu punya perkumpulan, ya seperti
Maaf, Pak Ipan ini. Dan itu semua koordinasi dengan bagus. Betul. Jadi Ipan semangat terus. Kedepannya Ipan harus apa namanya membuat sesuatu. Ini udah bagus nih, ada medianya sama. Ya, udah ada yang ngurus Cak Bilal nih. Bikin konten-konten yang lucu-lucu gitu. Bikin. Pak Ipan, ngerti? Ngerti? Ngerti. Oh, ngerti. Apa? Ya, apa? Pak Andre bilang apa? Apa? Yang gampang gini aja. Apa Pak Andre bilang? Apa? Apa? Yang gampang gini, supaya orang gak gampang terkenal. Tiruin suara-suara binatang. Binatang? Bisa, coba. Binatang, coba. Bisa? Bisa gak? Kucing, kucing. Coba, kucing. Kucing. Suaranya? Miau. Ini udah bagus nih. Suara sapi? Kucing yang sapi burung, siapa? Burung, burung, burung. Burung? Burung. Silent. 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 Anjing, anjing. Anjing. Ya, kuk, kuk. Ah, tuh udah bisa. Semut, semut. Ya. Semut gimana suaranya? Enggak ada. Ada suara semut. Apa? Oe, oe. Itu suaraku. Itu. Apa? Tadi gua perhatiin ya, suara kambing, suara kucing. Kok sama semua? Coba ulang. Suara kucing. Miang. Suara sapi. Beda. Hah? Beda. Sama dengernya? Beda. Itu kupingnya curak. Pertama mio. Pertama mio. Yang kedua mo. Beda. Iya, iya, iya. Coba lagi. Suara kambing. Le. Sapi. Tuh kan. Nah. Me. Ya. Me. Ya. Oh, bisa. Bisa. Waipan dari kekurangan ini ternyata Waipan itu cerdas. Betul. Ya. Dan Waipan itu penuh dengan kasih sayang. Iya. Tadi pas ketemu tiba-tiba ya. Meluk terus nyender gitu. Beliau adem peka. Di hati itu. Kalau beliau tuh peka sama orang baik udah pasti kayak gitu. Oh, berarti saya baik. Iya. Alhamdulillah. Tapi tadi pas Pak Anton enggak langsung, enggak langsung. Datang langsung. Wong. Nah, gitu. Ya karena lu gak baik berarti. Gak apa-apa. Iya, makasih. Ini airnya asolali, asolali. Waipan, ini siapa? Nenek. Hah, siapa? Nenek. Ada di suku. Minum dulu. Mau berenang? Boleh. Minum. Salah. Kena mata. Salah. Lebih lucu dari Anton. Mantap. Berarti cita-cita Waipan jadi pelawak ya? Iya. Ya? Nah, ya? Ya. Nah, sip, mantap. Aus ya? Heh, bisa gini loh. Aja loh. Kaget. Coba. Nih kan Ipan tadi minumnya gitu. Coba lu. Yang mana? Ini ya. Ya minum kayak Ipan, yang lucu. Yang lucu. Ya. Yang lebih lucu dari Ipan ya? Iya, lebih lucu. Minum Ipan. Minum. Ya. Bareng-bareng lah. Bareng. Wah. Pak Haji ini bikin ada sama kita. Lucu. Tadi tepuk tangan buat Haji Andre. Sekarang kita coba yang punya rumah. Ini udah lucu. Lucu. Ini lebih lucu. Lucu. Mikir gua. Aduh. Pak Haji. Minum, gagal. Minum. Pak Haji gagal panik. Minum. Minum, Haji. Oh, minum. Waipan, minum. Ya. Ayo, minum. Minum, Pak. Pak, jangan bikin repot, Pak. Bukan bikin repot, gua disuruh bikin lucu, bikin repot aku.
Aduh. Nah, laporan dulu. Laporan aja lagi minum. Kita mau laporan dulu nih. Laporan. Laporan B. Oke. Okay. Kita laporan dulu B. Ya, Cidar. Jadi malam ini kita menyampaikan beberapa informasi penting bagi Baraya Ngobras. Ya. Bahwa di Taman Anggur akan segera ada beberapa waipan. Wahana. Ya, wahana. Pel. Ya, lu ngomong aja. Oke. Okay. Jadi ada beberapa wahana baru di Taman Anggur. Ada arena gokar, fun kids outbound, trampolin dan mandi bola. Ya, dan juga ada kolam raja atau tebing air terjun dengan nuansa pegunungan. Iya. Rainbow slide, outbound dan beberapa wahana lainnya. Iya. Jadi buat Baraya Ngobras yang mau berwisata khususnya ajak anak liburan, langsung aja datang ke Taman Anggur. Buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan khusus malam minggu kita buka sampai jam 10 malam. Ya. Dan juga seperti biasanya saya mengucapkan terima kasih buat para pendukung Ngobras yang selalu support tentunya. Buat PT Hawa Manunggal Jaya yang bergerak dalam bidang outsourcing, jasa keamanan, cleaning service, driver, administrasi. Dan juga akan hadir nanti as Solole Collection. Jadi buat perusahaan instansi negeri atau wisata yang membutuhkan jasa di atas, silakan langsung saja datang ke PT Hawa Manunggal Jaya. Dan juga ada produk UMKM yaitu Dapur Tehwin. Untuk warga Subang dan sekitarnya yang nyari catering atau acara hajatan, hitanan, acara lainnya, langsung saja datang ke Dapur Tehwin di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 64 Dangder Subang. Atau langsung kepoin medsosnya di Dapur Teh Win. Iya. Dan juga untuk orang Pakaden Subang dan sekitarnya yang membutuhkan bahan material, alat-alat bangunan, listrik, keramik, granit, berbagai macam ukuran dan aneka cat, yuk datang ke TB Gudang Jaya Pakaden. Iya. Yang beralamat di Jalan Raya Pakaden Subang nomor 60. Iya. Juga kepoin medsosnya di ETB Gudang Jaya Pakaden. Dan untuk yang mau order langsung saja hubungi nomor di bawah ini. Iya. Dan buat siapa saja yang mau ikut support acara Ngobras, produk UMKM atau yang lainnya, silakan langsung saja hubungi nomor di bawah ini. Iya. Oke, juga buat Baraya Ngobras yang mau beli merchandise SL Media, silakan langsung aja ke counter yang ada di depan. Iya. Back to Ngobras! Bentar dulu, Pak. Biar, Pak. Biar, Pak Haji. Basah banget, Pak. Ya, Pak. Bek? Ya. Hah? Udah punya suami, Bu? Janda! Sikat, Pak! Sikat! Sikat! Pak! Iya. Pak! Janda! Pak! Iya, Pak! Bapak durennya. Bintangnya apa? Saya Taurus, Pak. Taurus? Iya. Oh, enggak ada yang ngurus. Iya, Taurus tahu-tahu enggak diurus. Enggak diurus. Iya. Pak mau sama saya? Ya. Belum. Jangan mau. Kenapa? Hannibal. Pak, izin pamit, Pak. Ya, oke, okay, makasih, Meh. Ya, Pak. Thank you. Oke, oi, Pan. Iya. Iya. Oke. Cep Bilal sejak kapan ngonten? Saya tahun 2015. Itu langsung bersosial? Belum, dulu ngacak, random aja gitu. Oh, random. Kalau sosial itu di tahun 2019 mulai. Kenapa tiba-tiba ngonten? Sosial. Maksudnya tiba-tiba bikin konten gitu di sosial media? Ya, iseng-iseng sih awalnya. Jadi karena memang di sana itu dulu banyak ada teman yang bikin konten, cuman dulu keinginan aja bisa mengekspresikan karya, karena dulu seni juga kan basicnya dari dunia karinding gitu, dan pengen banget bisa karya-karya ini dan bisa merangkul anak-anak yang main game gitu kan, biar diekspresi lewat keulinan baru dah. Ya, gitu. Oh, jadi dari komunitas karinding oke, dari komunitas karinding. Oh iya. Tapi ada nggak selain Waipan? Kalau selain Waipan banyak sebetulnya. Saya di rumah ada ODGJ, juga ada yatim yang sering emang untuk kegiatan konten gitu kan. Gak hanya Waipan. Ya. Pak Mansur mungkin mau menambahkan? Ya. Pak Mansur. Terima kasih Pak Ismet. Ya. Sama-sama Pak Abdul. Apa harapan Encep Bilal buat Waipan? Orangnya sini. Harapannya?
Dia kangen ngelawak kayak gini dia. Ya, udah lama ya? Iya, aduh. Jadi polisi ya, mulu sih lu. Harapannya gimana? Sih bisa lebih baik lagi, lebih berkembang dan juga lebih banyak yang sayang. Rezekinya biar barokah, amin, biar bisa amin. Membantu amin. Lagi orang-orang di sekitar. Amin. Niat yang sangat luar biasa. Oke, untuk lebih memeriahkan acara, karena ada Pak Andre sebagai aktor dulu, kiamat sudah dekat. Iya, betul sekali. Tapi dari dulu kiamat sudah dekat, gak dekat-dekat ya? Enggak, mudah-mudahan. Kita akan memainkan sebuah sketsa komedi dadakan. Iya, dekat. Wak Ipan menjadi dukun. Wow. Dukun, dukun. Pak Andre ya. Menjadi konsumen. Konsumen. Datang pelanggan. Oh. Pelanggan datang ke dukun mau kaya cerita. Oh iya, oke. Okay. Ya. Gua sutradara. Oh sutradara. Iya, saya. Lu ini? Pohon pisang. Pohon pisang. Ini aja, gitu aja. Iya. Pohon pisang. Pohon pisang. Lah iya kan ada ininya. Oh, biar suasana. Suasana alamnya dapat. Ya, ya. Biar adem. Wak Ipan boleh di sini. Ya. Ya. Pohon pisang di mana, Pak? Hah? Pohon pisang di mana? Di sini. Nah, kena angin. Ah, gitu. Udah enggak usah pohon pisang deh. Apa? Kotoran aja deh. Sini. Jadi kotoran. Jadi kotoran. Kalau kotoran ntar disiram. Iya. Ya. Ya. Bilal jadi asistennya. Asisten dukun. Lu pelanggan juga. Pelanggan, oke. Okay. Diceritakan di sebuah rumah. Asisten gua. Hah? Kan gua orang kaya ceritanya. Iya, oh, kan gua tadi ngomong begitu. Hah? Dia asisten jadi pelanggan. Oh, asisten. Ya. Oh, oke. Okay. Okay. Gua datang mau kaya ya. Iya, mau kaya. Diceritakan di sebuah ruangan adalah seorang dukun yang sangat sakti bisa mengubah nasib seseorang. Bahkan dukun ini bisa menghilangkan STNK dan BPKB. Oh, itu kayaknya maling deh, Sul. Masa ngilangin STNK? Oh, enggak. Bapak katanya mau ada dukun? Iya. Saya bawa gini ya. Kamu ikutan. Lah, kamu jadi istrinya Andre. Saya. Ya. Istri. Ya. BH lu turun tuh. BH lu turun. Ini buat Wak Ipan. Ngambil ikat kepala dari dalam BH. Oh kan jadi dukun Wak Ipan. Yang kayak di Facebook. Ya. Dibalik. Dibalik. Oh. Salah. Ah. Ah benar gitu Pak. Kalau kali tutupan. Ya, emang Wak Ipan tuh jiwa humorisnya tinggi. Betul. Iya. Luar biasa. Oke, kamu jadi istrinya. Ya. Suamiku. Iya, istriku. Nanti dulu. Belum. Lagi membaca mantra sak dukun, tiba-tiba datanglah seseorang yang mau menanyakan nasibnya sama si dukun. Ya. Ya. Mungkin lu asisten. Ya, asisten. Asistennya duluan. Ya. Tiba-tiba petir pun menyambar. Mati. Baru udah. Masuk udah mati. Baru mau masuk. Udah enggak apa-apa, kan ente yang main berdua. Oh, dia mati aja ya. Nanti main lagi. Nanti main lagi. Iya, main lagi. Ya. Silakan. Pak saya yang ketuk, Pak. Pak. Lah, cobain. Pak, mohon maaf. Ini Bapak lagi ngapain? Ketok pintu. Pintunya di sini, Pak. Ke situ. Iya. Ngomong. Sini pintunya. Bapak ini. Salah pintunya ya. Ini. Oh, di sini. Ah, parah. Nah, ini dia. Pintu, Pak. Iya. Tadi salah kita sebelah. Pak ketok, Pak. Ya. Bapak malah konser. Kamu namu. Gak tau nih pintunya nagih nih kalau diketok malah jadi. Pintu kok nagih. Yang nagih itu dia kolektor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi.
Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita pulang aja yuk. Kayaknya salah. Ada. Ada. Oh, ada. Iya, iya. Aduh, ladies first. Oh, ya, silakan duduk. Apa betul ini Pak Dukun? Ya. Ya. Ya, ya, jadi maksud kedatangan saya kemari, ya, saya ingin menceraikan dia. Benar. Benar. Saya udah gak kuat. Iya. Eh. Ceritanya benar gitu. Oh, iya begitu. Benar, mau cerain. Karena lu bikin ribet. Bikin ribet. Iya. Bayangin. Hidup sama lu tuh bikin ribet. Susah. Iya. Orang lapar kaki meja dimakanin abis. Iya. Lu orang parayap sih. Ada apa? Ya apa? Saya itu kepingin jadi kaya pada kulit. Hahaha, tawa, tawa. Hahaha, tawa, tawa. Tenang. Ayo, tenang. Tenaga dalam. Waipan, bukan Waipan yang tenang. Waipan kasih tahu, tenang. Saya akan gitu. Kasih jampe-jampe. Oke, okay, yuk. Iya, ya, baik. Pak Allah. Hah? Baik, Pak Dukun. Ya. Ya, Pak Allah. Ya. Ya. Ayo. Kasih ajian dulu. Kasih ajian dulu. Wish. Wish. Dalam. Nanti dia ada masuk lagi nanti ke Waipan. Kesini dulu kasih jimatnya biar dia cerai. Oh, kaya. Nyalain lagi. Nyalain kaya. Lagi. Oh kaya. Tadi kan nyamun cerekin. Gak jadi. Gak jadi. Kaya aja Pak. Gak jadi. Ya saya terima Pak. Biar cepet proses perceraiannya. Gak jadi. Gak oh gak jadi. Ya. Ya. Bantal, nah, sakti. Lampu. Dari mana ini tadi? Ini wah. Dari gua sini. udah, kira-kira kapan kayanya? Iya. Kapan mau jadi kayanya? Besok. Besok. Lagi ngobrol-ngobrol. Pak Dukun, kebetulan saya memang belum punya uang. Untuk membayar upah dari Pak Dukun. Ya. Boleh enggak negosiasi Pak Dukun? Boleh. Boleh. Upahnya saya enggak bisa bayar, saya tuker sama ini aja. dibayar ceritanya bayar. Dibayar. Ini buat Pak Dukun. Pak Dukun. Ini buat Pak Dukun. Lagi membayar dukun, tiba-tiba datanglah pelanggan. Dan tidak disangka, pelanggan ini adalah selingkuhan dari istrinya Andre. Kaget. Hah? Kurang ajar kamu. Oh! Kenapa tiba-tiba kurang ajar? Padahal juga kaget. Emang udah kesel dari awal ini? Kan belum tahu. Oh, iya. Kaget dulu dia, kaget dulu. Kaget dulu. Hah? Kamu ngapain? Hah? Hah? Suara hati. Suara hati. Waduh, kelihatannya ada dia di sini. Ini bisa bahaya kalau saya bisa ketahuan. Suara hati lu. Wah. Siapa dia ya? Kok sangat mencurigai sekali. Kok kayak Sumeo? Suara hatinya gitu-gitu apa sih? Dia bagus suara hatinya. Oh yang lain? Iya dong. Oke.
Dari Idar dulu Surahati. Waduh, sangat bahaya sekali selingkuhanku sudah datang nih. Wah, aku bisa berantakan ini. Loh. Yang bener dong. Suara hati mau jadi sapi. Oh iya. Waduh. Kenapa ini istriku kok kelihatan seperti ini? Siapa? Ini. Iya. Kelihatannya seperti ini. Wah, ada yang mencurigai nih. Wah. Hey. Saya, itu saya. Wah, ini kelihatannya akan terjadi. Lu jadi selingkuhannya si Ida, bukan jadi si Ajun. Wah, bahaya sekali nih kalau ketahuan. Tiba-tiba Andre pun tahu bahwa dia ini adalah selingkuhannya. Lalu Andre mengeluarkan pistol dan ditembak orang itu. Mati. Dan ternyata selingkuhannya itu bukanlah Idar, ya, tapi Andre. Ya. Oke, dengan berakhirnya adegan ini maka berakhir pula perjumpaan malam ini dan tentunya kita akan jumpa lagi di malam minggu depan dengan tamu yang menarik lagi. Terima kasih buat Pak Ivan, Haji Andre, hatur nuhun, terima kasih. Ya, buat para yang ngobrol juga terima kasih yang sudah hadir di Taman Anggur. Nanti kita akan ada satu episode lagi. Oke. Tentunya buat semuanya yang mau nonton acara ini bisa langsung merapat ke YouTube SL Media setiap hari Selasa dan Jumat jam 19.30. Dan jangan lupa kepoin medsos Taman Anggur Subang. Tentunya akan ada kejutan yang lebih menarik lagi. Kembang api suaranya keras. Cakep. Selalu happy bersama. Oh.